depan tikungan, sangat bahaya overtake truk. Gaspol juga kita. Cari momen terbaik. Lampu remnya. Di depan tikungan ke kiri. Cantik, cantik. Udah lama enggak lihat ayunan malamnya Predator. Kalau untuk buat video awi nggak ada lawan goyangannya. Tempel terus. Jumpa lagi di vlog Kejar Bis di channel Tubus TV Indonesia. Akhirnya pada malam ini kita berkesempatan lagi untuk buat vlog Kejar Bis. Dan momen untuk malam ini ada AW03 Predator. Itu di depannya ada Putra Pelangi. Cuman tadi Putra Pelangi nembak terminal, AW masuk di dalam terminal. Mudah-mudahan ada aksi yang menarik untuk malam ini. Untuk saat sekarang juga udah gaspol. AW udah lama juga kita nggak kejar AW. Tikung. Ini kita gaspol terus malam ini sampai dapat momennya. Udah sekarang udah lebih daripada 1 bulan kita nggak buat vlog Kejar Bis. Kita berangkat ke Malang kemarin di, aduh, Putra Pelangi berhenti. Gagal momen, gagal, gagal. Kita kemarin berangkat ke Malang tanggal 12. Bulan 12. Sekarang udah di tanggal 20. Udah lebih daripada 1 minggu. 1 bulan 1 minggu. Akhirnya Putra Pelangi jalan, cukup cantik. Putra Pelangi jalan pas di depan AW. Jadi udah lebih pada 1 bulan kita nggak buat vlog. Malam ini berkesempatan lagi. Sebenarnya udah beberapa malam kita cari momen, tapi nggak dapat momennya. Ini langsung nempel nih. Awi kasih sen kiri, mau berhenti Awi nih. AW mau berhenti, kita berhenti aja di belakang AW dulu. Karena momennya ini ada di AW. Rupanya tadi masalah di stabil depan kurnya AW. Tadi berhenti sekitar 2 menitan, jarak antara Kurnia dan Putra Pelangi yang pasti sudah berjarak, lari 100 km per jam, udah jaraknya sekitar 2 kiloan.
masih kita kejar mencari momen, mudah-mudahan jumpa ntar. Masih terlalu dini juga untuk kita kembali. Di belakang belum ada penampakan bis lain yang lewat. Di depan Putra Pelangi juga tadi nggak ada yang lain, jauh jaraknya. Masih kelihatan. Makin jauh lagi.
Putra Pelangi di depan. Ini di depan udah banyak trek-trek lurus nih. Sepatah atau petek, jika kosong jalan masih bakal terjadi. Ini di depan tikungan sangat bahaya overtake truk. Gaspol juga kita. Cari momen terbaik. Awi jangan berhenti di rumah, ini di depan rumahnya nih. Ada truk kita, rawan kita, gaspol terus, cari momen terbaik. Pelangi ada lawan sportif. Tikungan lagi. Thank you.
hotel berdua, ada kendaraan di depan Putra Pelangi. Ini setelah tikungan, ini trek lurus. Mudah-mudahan nggak padat jalan, jadi bisa gaspol. Putra Pelangi masuk, Awi masuk. Ada truk rupanya. Putra Pelangi goyang, Awi goyang, kita juga ekor terus. Dari 100 km/jam, depan ada truk lagi, padat jalan, padat. Ini nggak lewat nih, rapat di depan. Kurnia aja.
aja nggak lewat, apalagi kita. Terapangnya udah overtake 2 truk. Awi berhenti. Tadi berhenti sekitaran 4 sampai 5 menitan. Namanya tadi ada turunin paket. Ini nggak tahu nih masih jumpa apa nggak nih sama Putra Pelangi. Kalau nggak jumpa lagi namanya kita akhiri lah videonya, udah terlalu lama juga kita kejar. Nonton juga pasti udah lama nunggu untuk partainya nih. Tapi aksinya tadi lumayan menarik, wajib untuk ditonton juga. Tadi setelah berhenti sekitar 5 menitan itu banyak truk yang lewat. Kita sekarang terjebak lagi di truk. Mau kita lihat di trek lurus di depan, kalau nggak kelihatan bokong dari Putra Pelangi, nampaknya kita akhiri vlog ngejar bis kita. Ini tikungan di depan, truk. Nggak ada, nggak kelihatan lagi bokong dari Putra Pelangi. Kita akhiri terus video vlog ngejar bis kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum like, like dulu. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.